perlu kami ingatkan bahwa siapapun yang mengganggu kegiatan PSHT, baik dengan alasan merek kelas 41 maupun alasan badan hukum, harus dihadapi atau disambut dengan sebaik-baiknya. Jika terpaksa harus dengan perlawanan, ya harus dilayani dengan sebaik-baiknya sebagai pendekar. Ingat pesan leluhur kita, musuh jangan dicari, tapi jika ada yang datang mengganggu, kita tidak boleh lari. Salam persaudaraan! PSHT! 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 Cabang Trenggalek! Pusat Madiun! Menanggapi video Ketua PSHT Abal-Abal yang akan mengadakan paruh di Padepokan Agung Jalan Merak nomor 10 Madiun dan akan melawan PSHT yang sah dengan cara pendekar. Dengan ini kami warga PSHT Cabang Trenggalek Pusat Madiun bersama dulur-dulur DKP dan cabang-cabang lainnya siap menyambut kedatangan mereka secara pendekar. Hukum harus dihormati dan ditegakkan. Kebenaran dan keadilan harus di... Kalian yang berlomba membuka aib saudaramu, maka suatu saat akan dibuka aibmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, jiwa korsa hanyalah menjadi sebuah mitos, persaudaraan hanyalah legenda, dan soliditas pun tak ubahnya cerita fiktif ketika hatimu sudah diracuni oleh ambisi untuk mencari popularitas murahan dengan cara menjatuhkan saudaramu sendiri.